rahmatan mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun, wa lanahyiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala qa'il, an-nisa'u ibadul balad, idza shalahat shalahal balad, wa idza fasadat fasadal balad. Ya, shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap agama memiliki pandangan yang spesifik terhadap wanita. Agama Yahudi memandang wanita adalah makhluk yang boleh, yang penyebab bagaimana ada tergoda oleh hawa. Agama Nasrani dalam kitab Kejadian memandang wanita adalah makhluk sebagai makhluk yang boleh diperjualbelikan dalam bisnis perzinahan. Hindu dalam sejarah memandang wanita adalah makhluk yang adalah makhluk yang agama Nasrani. Hindu dalam sejarah memandang wanita adalah rahimakumullah. Alhasil agama-agama tersebut memandang wanita adalah makhluk hina, rendah, kotor, bahkan sumber petaka bagi manusia. Namun